Hai dan Assalamualaikum, Siti di sini. Welcome back to my channel. Untuk video kali ni, aku nak buat sedikit throwback jajan-jajan zaman 80-an dan 90-an. Okay, yang mana dulu memang popular sangat. Siapa yang hidup zaman 80-an, 90-an mesti tahu jajan-jajan yang aku tunjuk sekarang ni. Okay, kalau macam dekat Johor biasa panggil jajan. Kalau ada dekat certain negeri panggil cekedi. Pada timur kot, Kelantan. Kelantan panggil cekedi. Ada yang panggil keropok kan. Sepatutnya aku nak cari jajan macam Mimi tak jumpa. Lepas tu ada Twisties. Twisties pun aku lupa nak beli. Lupa sangat. So ini jajan yang aku jumpa dan suami aku belikan untuk aku buat review semua ni. Okay, so jajan-jajan legend ni yang aku dapat antaranya ialah Rota, okay, Super Ring. Siapa tak tahu Super Ring ni? Sekarang tengah popular kan. Lepas tu jajan popcorn perisa durian ni. Lepas tu Diction. Kemudian ada Diction. Dia ada dua jenis kan? Diction tomato dengan Diction potato stick with chili sauce. Satu tomato, satu chili sauce. Kemudian nyam-nyam. Okay. Kemudian Apollo. Apollo ini saja yang dapat. Antara-antara Apollo yang dapat. Okay. Apollo chocolate wafer cream. Kemudian ni. Lemon tablet. Ni masa mula-mula dulu aku paling tak suka lemon tablet ni. Tak tahu kenapa, sebab rasa dia macam pelik. Tapi kalau aku bagi kat suami aku, dia memang suka benda ni. So dia kata benda ni sedap. Kita ada muruku. Muruku ni sampai sekarang memang popular. Okay. Lepas tu tam-tam. Okay, Mimi tak jumpa. So memang tak boleh nak buat. Lastly aku dapat coki-coki. Coki-coki paling orang cari dulu, paling budak-budak cari dulu masa zaman sekolah. Termasuk aku balik sekolah agama, pergi dekat van. Lepas tu dekat van tu mesti cari coki-coki ataupun ada satu. Dia macam dia sama dengan coki-coki tapi dia macam jenama murah sikit kot. Aku tak ingat apa dia nama dia. Okay, jom kita rasa dulu. Panggil apa? Keropok. Okay. Rasa dulu rota, 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 rota. Okay, macam biasa. Rota. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu sangat jajan-jajan zaman-zaman kecil dulu kan. Siapa tak pernah makan memang rugilah. Takkanlah korang tak tahu kan macam rota dulu. Rasa pun sama. Tak ada beza. Sangat-sangat sedap. 5 bintang. Yang kedua kita akan rasa Super Ring. Super Ring lazat. Super Ring. Super Ring super jom bergembira. Super Ring ni sekarang tengah trending. Sebabkan akak Super Ring kita. Siapa Muhyiddin? Aku tak kenal dia. Aku tak undi dia. Dia punya rasa dia macam kurang cheese dan agak sedikit rapuh. So untuk Super Ring, rasa dia tetap sama. So aku bagi 4.5/5 sebab tak sama macam dulu lagi. So kita rasa pula popcorn. Dulu dan sekarang pun memang orang cari. Bismillah.
Sekejap, aku tengah cari rasa. Rasa dia tu. Popcorn durian ni dia punya rasa dia sama je. Cuma dia macam agak sedikit beza. Rasa durian tu kurang. Kalau bandingkan dulu, rasa durian dia memang kuat. Aku bagi 4.5/5. Sebab dia tak manis macam dulu sangat. Jajan Diction. Okay. Jajan yang paling aku tak suka dulu. Tak tahu kenapa. Okay. Kalau untuk Diction ni, siapa yang tak pernah rasa, dia ada sediakan sos. Okay. Aku rasa Diction sos tomato. Okay. Jadi bagi sos tomato dalam ni. Oh, tomato. Okay. Dia punya dalam dia macam ni. Okay. So, kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tak makan. Lemau pula. Untuk Diction rasa tomato ni, silapnya rasa dia ni lemau kat dalam ni. Lepas tu dia punya apa, keras dia tu macam macam tercabut gigi aku. So sos tomato ni okey, rasa dia sama je. Dan dia punya rasa dia aku boleh terima. Macam berbanding dengan dulu, aku tak boleh terima sebab mungkin aku memang tak suka sos tomato. Kalau diberi sos tomato makan, memang aku tak makan. Tapi kalau makan dengan Diction ni, sekarang ni boleh makan. Oh, aku boleh bagi sebabkan dia lemau. So, aku bagi dia 3.5/5. Okay. Kemudian kita rasa Diction keropok ubi dan sos cili. Okay. Beza yang dia, yang ni sos cili tadi tu sos tomato. Kita celup dulu dengan sos cili. Kita rasa bismillah. Lemau. Sedap. Cuma sayang lemau pula rasa dia. Tekak aku boleh terima. Untuk Diction sos cili dan sos tomato, aku bagi sama 3.5/5 sebab salah satunya dia lemau. Oh. Mana ni? Terasa popo muruku ikan eh. Jajan paling famous juga masa dulu-dulu. Sampai sekarang pun anakku pun minat. Okay. Popo muruku ikan. Bismillah. Okay, rasa popo muruku ikan sangat-sangat sedap. Ha, dia punya rasa dia sama je. Isi dia pun sama. Ciput juga. Tak ada beza. Dia punya rasa dia sama. Yang penting rasanya sama. Okay, 5/5. Kita beralih ke Tam-Tam. Okay, Tam-Tam kita tak jumpa lah Mimi punya jajan. Dia kan biasa kan Tam-Tam dengan Mimi kan? So, tak jumpa. Kita makan Tam-Tam sahaja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sama je. Tak ada beza. Sebab rasa dia sama, so aku bagi 5/5. Kita ambil ni.
Saya yang Apollo. Allah. Allahu Akbar, Apollo aku. Apollo chocolate wafer cream. Rasa dia sama, aku bagi 5/5. Yeay. Favorite aku masa kecil ni, selalu memang aku beli ni. Harga dia dulu berapa ya? 30 sen kot. 30 sen. So, dia punya dalam ni macam ni. Okay. Sudah lama tak makan. Apollo yang aku rasa tadi, yang batang-batang tu, semua 5/5. Yupi gummy pizza. Okay. Ini dulu mencari-cari lagi yang burger tu. Ini yang pizza. Okay. Bila makan yupi ni rasa macam jadi kanak-kanak balik. Sedap pula rasa dia. Dia punya rasa sama je, tak ada beza. So aku bagi juga 5/5. Kebaikan aku bagi semua 5/5 lah. Sebab mana yang favorite aku, semua 5/5 aku bagi. Terasa nyam-nyam. Oh sorry, nyam-nyam. Mana sudu dia pula ni? Allah, sudu dia. Ini dibekalkan sudu. Sudu, biji rin dan coklat. Siapa-siapa yang ingat lagi, rindu lagi makan ni, so korang akan tahulah macam mana. Okay. Ambil coklat. Terletakkan dekat biji rin. Okay. Cara kita tak tahu kan? Kita letak je biji dia campak ke dalam ni semua. Betul tak? So bila kita campak biji ni dalam ni, so kita rasa macam seronok je ambil coklat dengan biji rin sekali. Sedangkan cara yang betul, korang celup coklat, lalu korang ambil biji rin. Automatik dia lekat lah. Ha, macam tu. Dulu aku tak tahu jugalah cara dia macam tu sebenarnya. Tapi aku baca kat mana tau. Dia orang cakap cara yang betul macam tu. Jadi kanak-kanak baliklah makan ni. Sedap ni. Cuma dia punya sudu dia tak tahu kenapa macam makin aku tak puas nak makan. So aku bagi nyam-nyam 4.5/5. Sorry siapa yang peminat nyam-nyam. Aku memang suka nyam-nyam, tapi sebab aku tak puas nak makan sebab dia kecil sangat, aku bagi 4.5/5. Dia punya rasa dia sama je. Kita beralih ke Magic Pop. Magic Pop ni pun salah satu jajan yang famous jugalah. Kalau balik sekolah ni, aku jarang makan benda ni, pop ni. Ni Magic Pops ni, kalau korang makan dia akan meletup dalam mulut. Ha. Ambil sikit. Tu korang makan. Ni meletup. Popping candy. Dia kalau makan ni, dia meletup-letup dalam mulut. So, aku rasa dia okay, memang sedap. Aku bagi 5/5, okay? So, kita rasa seterusnya nano-nano. Nano-nano-nano-nano-nano. Kita rasa nano-nano. Okay, nano-nano. So, untuk nano-nano, rasa dia sama je. 5 bintang aku bagi. Tak ada beza sebab ni antara favourite aku. Nano-nano, okay. Hmm.
So sebelum kita rasa coki-coki. So coki-coki ya. Dia ada tiga perisa. Aku ada chocolate paste, choco cashew dengan apa? Milky white ke apa benda tu. Bismillah. Rasa dia sama. Tak ada beza. Manis dia sama. Packaging pun sama. Aku bagi macam biasa 5.5. So the last one is lemon tablet. Lemon tablet adalah salah satu jajan yang aku tak gemar. Aku tak minat dari kecil. Sebab aku tak tahu kenapa. Sebab rasa dia macam pelik kot. Ke aku yang pelik? Dia macam ni biji-biji tau. Dalam dia biji-biji. So ni. Aku ambil dua dulu. Bismillah. Dia macam gula-gula limau. Macam kena renjatan tau. Dia punya rasa boleh lah. Kita boleh telan lah. Cuma aku tak biasa dengan rasa dia. Tu nak adapt balik rasa dia macam mana. So bagi aku, rasa dia boleh masuk. Sedap. Okay. So macam mula-mula dulu masa aku kecil-kecil rasa dia macam pelik. Tapi bila aku makan sekarang rasa dia okay. So aku bagi 4/5. Aku rasa tu saja review untuk aku buat kali ni. Review pasal jajan lama. Kita throwback jajan lama sekitar tahun 80-an dan 90-an. Sebenarnya ada lagi jajan. Contohnya macam jajan koko, apa? Yang macam bentuk jagung dua batang tu. Lepas tu tak ada mimi kan. Lepas tu tak ada apa lagi lah. Tak ingat lah. Memang ada lagi jajan. So aku tak dapat nak cari. Aku dapat cari apa yang ada saja. Okay. So, kalau korang ada sebarang cadangan, korang boleh drop komen dekat bawah. Sudi-sudilah korang like, komen, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa tekan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni. Okay, terima kasih kepada sesiapa yang sudi tonton video ni. Sekian saja daripada aku, Siti. Assalamualaikum. Bye-bye.